Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor paduan suara siap. Gugus satu siap. Gugus dua siap. Gugus tiga siap. Gugus empat siap. Gugus lima siap. Lanjutkan. Dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu guru serta orang tua dan juga anak-anakku semua, mari kita mengheningkan cipta. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Penyerahan peserta didik. Pada hari ini kami selaku orang tua dari siswa menyerahkan dan menitipkan anak kami kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Merauke guna dididik dan dibina dalam menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Merauke. Baik, kami mengucapkan selamat datang di sekolah kami atas penyerahan putra-putri Bapak Ibu kami, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Merauke siap menerima, mendidik, dan membina putra-putri Bapak Ibu sekalian. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa,
merupakan perwakilan dari anak-anak didik kita kelas 10 yang berjumlah kurang lebih 420 siswa. Minta maaf Bapak Ibu, saya belakangi. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merauke, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta anak-anakku sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini, ketika kita boleh mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, baik sebagai pribadi, sebagai siswa, sebagai dewan guru, tetapi juga sebagai orang tua wali siswa, yang di pagi hari ini kita bersama-sama ada di lapangan basket SMA Negeri 1 Merauke dengan satu acara, yaitu pembukaan tahun ajaran baru 2024-2025 yang di dalamnya dikemas penyerahan siswa dari pihak orang tua kepada pihak sekolah. Di saat ini anak-anak melihat orang tuamu hadir menyaksikan langkah pertama di tahun ajaran baru ini oleh putra putri mereka. Pandanglah orang tuamu ini, pandanglah orang tua kita ini yang menyempatkan waktu mereka untuk hadir mengamati, melihat secara dekat anak-anaknya. Ini merupakan sebuah harapan baru, merupakan sebuah cita-cita yang mereka miliki agar anak-anak mereka kelak bisa menggapai cita-cita dan harapan itu, menjadi anak-anak yang dapat diandalkan. Ini adalah kebanggaan orang tua. Tidak ada kebanggaan orang tua selain daripada ketika anaknya telah dilihat sukses, maka respon itu dengan baik, hargai dengan baik. Karena hanya orang yang mengasihi orang tua lah, menghargai orang tua, kasihilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Buat apa?